Ya, saya tahu, 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 tahu. Sebab kabar tersebut tahu dan orangnya pun tahu. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada orang kata yang berpendapat yang saya pun baca, kalau saya salah tolong perbetulkan perkataan. Kata isu ini isu khilaf itu. Khilaf dalam hal yang furu'. Furu' ni maksudnya hal yang cabang, bukan hal dasar. Kemudian katanya lagi, mengapa ianya furu'? Kerana tidak ada dalil-dalil yang qat'i. Dalil qat'i ini dalil yang pasti, yang jelas, yang melarang bersalaman antara lelaki dan perempuan. Betul tak? Itu kenyataannya. Tentang benda-benda ni kita perlu terang, kita perlu jelaskan. Nabi SAW mungkin, saya bersangka baik, mungkin orang ni, orang yang memberikan jawapan ini, dia tidak mengkaji dan meneliti hadis-hadis Nabi secara keseluruhannya mungkin. Mungkin dia tak tahu, ataupun wallahu'alam mungkin dia memetik fatwa-fatwa seperti fatwa juga seorang yang popular, yang dikenali sebagai Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Fatwanya juga fatwa bekas mantan mufti Al-Azhar Tantawi tentang keharusan bersalaman antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis Nabi sangat jelas dalam isu ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis, lebih baik, kata Nabi, kepalaku ditusuk daripada jarum, dengan jarum daripada besi, daripada aku bersalaman dengan wanita yang bukan mahramku. Ini hadis Nabi. Benda ni tuan-tuan dan puan sekalian, tak kira siapa besar mana sekali kedudukannya, dia adalah hamba Allah. Di dunia mungkin dia tuan kepada kita, di dunia mungkin dia pemimpin kita, di dunia dia mungkin orang yang tinggi kedudukannya daripada kita. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, semua makhluk ini adalah hamba bagi Allah. Jadi hayati hadis yang saya bacakan ini. Ini hadis Nabi SAW. Nabi kata lebih baik kepala ditusuk dengan jarum, kepalaku ditusuk dengan jarum daripada besi, daripada aku bersalaman dengan wanita yang bukan mahramku. Maknanya kalau kita berani salam tu, ambil jarum, jarum peniti cukup lah, tak payah besar. Hak yang ada bulat belakang tu, pak, bagi kat dayi tengok, sanggup ke tak? Kalau jarum peniti itu pun kita tak sanggup, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka jangan bersalaman. Daripada hadis ini jelas hukumnya haram, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita nak pergi khilaf ke mana? Kekhilafan ni saya tahu dia ambil jalan mana. Dia ambil jalan bersalaman ni dalam keadaan tidak ada nafsu satu. Tak ada nafsu, bukan ada apa-apa membangkitkan hawa nafsu pun. Kemudian mungkin mereka ambil satu lagi salam berlapik. Berlapik ni mungkin kita bicara topik lain. Ini saya katakan tak berlapik. Dan dalam penceritaan, dalam jawapan tersebut, dia tak sebut pun tentang hukum kalau lapik ataupun tak lapik. Dia sebut umum. Kita tak tahu sekalian. Kemudian lagi, dalil dan pengujahan yang digunakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam isu berkenaan dengan bersalaman dengan wanita. Katanya kalau sekiranya mereka, kita itu pemimpin, seseorang itu pemimpin, dia perlu bersalam dengan rakyatnya. Dan bagi kita sebagai rakyat ni, kalau rakyat ni perempuan, pemimpin ini lelaki, bila pemimpin hulur tangan, dia kata untuk tidak mahu mengaibkan pemimpin tersebut, maka hulurlah tangan dan niat di dalam hati kita, kita lakukan hal ini kerana mudarat. Jika tidak, pemimpin ini akan dia aibkan sebab tak bersalam dengan dia. Ini pendapat-pendapat ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebanyakannya dia nak lebih kepada menjaga maruah manusia daripada menjaga kehendak Allah. Sebenarnya memelihara kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih penting, dan kesannya kita akan memelihara maruah manusia. Saya yakin sebahagian daripada pemimpin-pemimpin tuan-tuan dan puan-puan, dia tak faham benda ni, dia tak faham. Dan dia tak tahu perbincangan ahli ilmu, perbincangan tentang hadis Nabi, tentang hukum bersalaman dengan wanita, dia tak faham. Sebab dia ada ilmuan-ilmuan tokoh-tokoh yang macam ni, yang sebahagiannya, bukan saya kata mereka sengaja, tapi pendapat-pendapat mereka tu yang seperti itu, bahkan mereka kata, oh ni ada ilmuan Islam kata lagu ni, tak apa kot. Dia pergi kepada khilaf.
Buluman yang membawa ni, mereka bawa kata hadis ni bukan bukan menunjukkan bahawasanya Nabi kata haram, tak jelas. Dia pergi kepada kaedah yang agak detail berkenaan dengan qat'iyyud dilalah. Dia panggil qat'iyyud thubut, satu dari sudut ketepatan riwayat tersebut, satu lagi qat'iyyud dilalah. Dia panggil dari sudut kaedah penghujahannya itu juga jelas. Dia kata hadis ni tak nampak kata Nabi nak haramkan. Nabi just nak menggambarkan bahawa Nabi yang tak mau, bukan Nabi nak haramkan ke atas orang selain daripada Nabi. Tu sifat Nabi. Nabi tak apa, dia berlebih-lebih tak apa. Kita ni tuan-tuan dan puan sekalian, lain. Tuan-tuan. Jadi ni kaedah pengujahan yang salah sebenarnya. Jadi saya nasihatkan diri saya untuk, dan kita semua pemimpin-pemimpin masyarakat, tolong ambil bab. Kita yang kena didik masyarakat kita, dan rakyat juga kita yang mendidik pemimpin kita. Dan pemimpin dia akan faham, dia akan faham punya. Kalau kita tarik tangan kita tu, kita tak ni, dia akan faham bahawasanya kita tak bersalaman, dan dia akan hormat. Tapi kalau kita mengajar dia, eh kesian dia, hulak dah aku bagi jugalah. Pemimpin juga nak jaga rakyat dia, kesian, takkan aku tak salam dengan dia tu. Tuan-tuan, sampai bila kita nak mendidik masyarakat kita agar faham di mana kita nak letak kedudukan Islam di hati kita, di negara kita, bahkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.